Kembali lagi di Kreasional sama gua Akmal Yusof dan Isyam Kasim, joki di belakang kamera. So sekarang ini kita berada di Warisan Square, Kota Kinabalu, Sabah. Ada event Bayu Day Out. Di sini section bandel lah. Oke, okay, kalau di dalam nih bandel. Terus di sana pemotoran. Ada orang boleh tengok sekarang. Dari tengah konvoy Vespa lama. Ya, rekam jam. Vespa lama. Padu, 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 padu. Pagi tadi ada apa? Kereta-kereta ni lah. Kereta-kereta modified auto show sana. Jadi hari ini kita macam biasa lah, menyelam demi mencari hasil dan hasil untuk kita punya bundle shot. So let's go, kita menyelam. Isyam ada dapat satu hasil Naruto. Siapa nama boy ni? Naruto. The boy Naruto. Naruto. Jadi sekarang tengah ukur fit. Adakah fit yang sesuai untuk Isyam? Nice. Fit 22 just nice. Adakah ini hasil-hasil Isyam? Macam panjang betul kan? Ha? Panjang ke? Kau rasa panjang ke? Ukur labu. Ukur lembur ya. Kalau boleh try ni, aku try dulu. Boleh try lah. Yeah. Kalau kita mau beli, mesti boleh try. Ini kalau 18, 20, 29,5. 29,5. Sedang menyelam section 20. Hisham masih keluar Power Rangers. Aku pun mau select di 20 sebab hampir-hampir mau closing untuk hari ini. Jadi kita carilah Hisham. Regret seringa tapi labu repen next sikit toh. Aduh, sayang RM20. Sonic Syam, kau punya ni Syam. Sonic RM20. RM20. Ya bang. Ha. 20 ya Syam. 20 ya. Oi, banyak nih.
Section yang RM10 ramai gila. Section RM10 full house. Jadi kita pergi yang double RM20. Alamak, lagu copyright. Lalu terpaksa lah teruskan bercakap supaya dah kena tangkap tu lagu copyright. So kita tunjukkan sisi menyelam kita di Bundle South Bayou Day Out, aka baby apa macam baby baby Day South. Kita cari t-shirt juga. Kalau ada di sini kita go and buy. Mantap. Macam biasalah. Kita go and buy. Ada aja kita terus buy kan, Anjem? Iya, Pak. So, malas sudah mau pusing-pusing. Ini satu kali round-nya nih. Satu kali round. Cari sampai dapat. Sum 41, RM20. Tapi kecil dan gantung. Banyak ya baju print-print yang lawa-lawa nih. Ini Captain Tsubasa. Siap. Captain Tsubasa. Tapi Uniqlo lah. Cari lagi. Doctor Who. Doctor Who. Cari apa gak? Sudah kena ambil tuh? Enggak lah. Enggak lah. Badan Wolverine. Badan Wolverine Marvel. Marvel. Coba jam dari apa kasih pasang? Fit terus. Badan Wolverine. Memang nampaklah kalau terus pakai ini terus sado lah. Ini yang squad X-Men ni jam. Squad X. Ya. Yeah. Suit dia kan biru. Original suit tu kan? Yeah. Kartun apa komik kah? Ya, komik. RM20. Tapi aku mau cari lagi lah. Cari sampai dapat ya, banyak lagi. Ya, tapi hari ini last. Hari ini last kak. Zelda, baju game. Nintendo. Power Rangers. Navy. OB. Ya, jam. Purchase your track today. Yo,
Yo guys, kita berada di booth Casey. Nah, inilah boothnya bersama dia punya partner in crime, ah. Partner in crime lagi sih. Hai, mari kau. Woi, sini kau. Dua orang. Nama-nama. Jadi boleh perkenalkan diri, bro. Nama saya Andy. Andy ya, dia bersama dengan Casey lah kan. Yeah. Nah, jadi lama saya main bandel nih. Baru start. Ya. Yeah. Nah, jadi jual macam mana? Kepelbagaian kepada apa? T-shirt ya? Kepelbagaian saya ialah t-shirt lah. T-shirt lah. T-shirt. Jadi di Facebook ada jual online ya, carousel? Facebook, saya punya Facebook sendiri, Andy Adver. Andy Adver. Kalau carousel, Thrifty Forever. Thrifty ya? Ya. Thrifty Forever. Forever. Ejaannya? Nah, kalau kamu ikut FB saya, nama saya Andy Adver, tambah Thrifty Adver. Itu sih ya. Jadi join apa event-event bundle nih? Ini first. First time. Ini first. Oh, okay, korang boleh check out kedai Abang Andy kita nih. Dia ada jual online juga. Jadi ini first time dia jual bundle, di buka booth lah di Bayu Day Out kan. So kita support dia semua. So ya, yeah, jangan lupa check out Andy punya Facebook. Dan kita mau tanya dia, dia punya OOTD nih, outfit of the day ada orang. Tapi hari subscribe. Ya? Tapi ada subscribe channel kita orang enggak? Lama sudah. Hai, mantap. Subscriber ya. Thank you. Jadi bro, boleh terangkan dari atas sampai bawah berapa harga-harga jual jual lah pula. Harga beli dari bandelan. Harga beli ya, harga beli. Harga beli topi RM20. Baju buka bel free lah. Free. Seluar pun buka bel. Tapi kalau jual ini mungkin RM10, ini pun RM15 ya. Kasut RM50. Nike biasa saja. Bag RM20. Oke, memang berbalik-balik ya? Ya, semua murah-murah. Tapi bandel lah banyak kan? Semua bandel. Mantap, memang style punya apa? Outfit. Jadi ya, korang check out Andy punya. Oke, berada Andy kita nih pun ada kedai dia di Megalong. Jual apa, bro? Bandel ya? Bandel juga. Jual bandel. Boleh promote sikit? Dia 60%, 70% baju perempuan, 30% baju lelaki. Semua memang bandel lah. Ya, semua bandel di tingkat 2. On the way pergi DIY tingkat 2, Megalong. Jadi kami boleh datang lain buat buat video sana. Boleh. Mantap. Boleh, datang saja. Enggak ada masalah tapi buat ya. Boleh. Baru buka bel. Di sana kalau kamu datang sesuai, sebab sana banyak bandel juga. Di Megalong bukan? Megalong yang banyak bandel. Iya. Tingkat 2 tuh kamu pusing lah, banyak tuh. Jangan lupa thrifting di kedai Andy. Iya. Megalong ah. Jangan lupa ada pot baru. Iya. So check out. Yeah, I like. Nasi asin lagi. Yo guys, aku di depan nih. Ada banyak topi di sini dan Abang Ayi. Iya. Tempat mana? Abang Yayasan. Abang Yayasan. Ya, Zah. So, aku jumpa nih. Bengals, Cincinnati Bengals. Jadi aku rasa aku mau belilah. So, ya. Yeah. RM kita tengok dulu. Budget RM50 je nih. RM40 kita apalah nego sampai mur-mur. Ada. Tak yalah kan, itu adalah bandel kan. Cek. Anyways, kita try dulu ah. Mana bro ni? Ya wah. Bro. Mana ya topi satu lagi tu? Apa? Ni dapat less berapa ni bro?
Ya. Rundingan 35. 35. Oke, okay, kita kasih go. Jadi. Jadi ya, 35. Kena 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 kena. 49ers, astaga, lupa. Macam mana aku boleh terlepas? New era. Nah, kalau kau beli 49ers atau Bengals? Dua-dua lah, halang-halang. Sebab ini script. Script main. Hijau, under green. 35. New era. Kalau vintage tambah 2 70 dapat ke? Ini boleh nego lah. Kalau tambah 2 70 dapat ke? Ini harga dia. Oh ya, asaga. Ini berapa, Bang? Ini harga dia. Bukan. Asaga. Asaga sih baik. Nasi baik. Sorry, sorry. Ya, nah. Ingat harga di luar lah. Alright. Right. Nak koyakkan dia. Iya, okeylah. So, enggak apalah. See you later. Topi 49ers until the next time. Okay guys, so kita akan tunjuk hasil. Aku nak tahu kalau kamu dengar sebab lagu dia sangat kuat di belakang tu dan harap tidak di copyright. So aku tunjuklah hasil aku selama 3 hari sini. Satu je aku beli, iaitu Cincinnati Bengals topi New Era. So bisinya snapback. Yes, di sini ada tulisan tak siapa sign tu. Mungkin untuk abang dia, adik dia, untuk family dia atau member dia, kita nak tahu lah. Tapi inilah hasil aku, RM35 hasil guys di Bayou Day Out. Hari ini aku mengamalkan konsep menyelam sederhana, menyelam item-item yang biasa-biasa lah. So ya, aku dapat sehelai sweatshirt ke ni? Nike SB. Eza, aku dapat ni macam ni, SB. Belakang Nike SB. Inilah harga dirahsiakan. Seterusnya dapat hoodie Nike with zipper, sulam, zip lawa. Nike sportswear ya, hoodie warna biru. Ini korang boleh check out di carousel lagu aku. Jual lah ni Nike ni. Okay. Seterusnya baju t-shirt Disney Aladdin Princess Jasmine. Take print Disney. Ini murah-murah ya, tu lah aku ambil. Dan satu helai baju movie Rocky Mix Gym. Tag Delta, Powered, gantung, ada copyright sini. Ya, ini lah Rocky. Dengan dia punya apa ni? Coach ni kan ni, Jom? Coach ni. Terusnya last aku dapat ini. Ada berapa baju South Park Christmas Copyright 2009 Gildan Tech. So ini lah hasil aku. Hasil yang cukup sederhana di Bayou Day Out. Sudah pusing habis sudah. Tapi mungkin budget aku ada limitation sikit sebab aku ada target satu barang. So ya, korang teruskan support Create Channel. Jangan lupa like, subscribe, comment. Peace out. That's all for me. Thank you support. Arab Bandel Daily YouTuber yang korang pun mesti kenalan, mesti tahu channel dia ni yang ada pergi thrifting di Japan. Lama berbulan-bulan kan di sana, Bang? Oh, 3 bulan lebih juga hari tu kan, masa PKP 3 bulan lebih. Alhamdulillah banyak juga lah dapat barang. Banyak ya. Memang aku pengalaman. Aku lain video dia, memang aku nampak barang tu, Bang. Banyak gila. Berat dari 78 kurang makan sampai 71. Sekarang naik balik. Jadi kenapa stop sikit, Bang? Macam slow sikit di YouTube ni, Bang. Sebab masa, Bang, masa. Masa satu. Lepas tu footage yang dari Jepun ada lebih puluhan gig. Aku pun tak tahu yang mana satu di depan, mana satu di belakang. Jadi malas mau mengatur kan. Edit tu kan, susah sikit kan. Susah sikit. Jadi
InsyaAllah next time kalau buka border, kita mula balik insyaAllah. Itu yang kami nantikan bang. Kita buat tengok. Jangan lupa subscribe dorang ni. Subscribe dorang. Sikarap kami dua. Teruskan subscribe Arab leh. Ya. Korang tengok ya video dia. Nanti dia mungkin sambung lagi dia punya journey drifting di Jepun. Korang boleh tengok memang layan habis. Siap tidur dalam kereta kan bang? Oh, tidur dalam kereta, masak dalam kereta. Semualah pokoknya berkehidupan dalam kereta loh. Tapi itu impian kami ya bang, mau pergi Jepun, semua ada rezeki pergi Jepun dapat rasa begitulah, dapat rasa. Kan. Mau rasa macam trip tuh kan? Menyelam. Menyelam tuh, memang susah ya lah menyelaman, tapi. Cara bang. Dia cabaran menyelam tu senang, cuma masalah kekangan tu duit lah satu, kewangan satu. Alhamdulillah okey lah, boleh. Moga ada rezeki lah kamu pergi Jepun kan. Jadi boleh tanya sikit modal bang. Modal yang hari tu abang ni berapa bulan lah? Modal kalau belanja berapa ribu ya bang, tapi kalau total 180 ribu juga rasanya. Tapi sudah habis lah, sudah barang lah semua 180 tu kira barang je lah. Boleh lah, yang penting menjual dari sana kan. Cari yang murah jual. Beli 20 jual 300. Mantap. Jadi sekarang macam aktif apa? Folding bike tu? Ya, folding bike lah sekarang, lebih kepada folding bike lah sekarang. Jual-jual folding bike gitu. Promote lo last Facebook ke apa kan? Okey bang. Okey. Kalau mau tengok-tengok Biskal di Arab Bandel Cycle di FB ada. Tapi saya punya FB pun Side Swipe Ismail. InsyaAllah kalau buka border kita buat video balik. Mana kalau ada rezeki. Aku tengok juga kamu punya video kan, video kira macam bang. Hebat. Mantap. Teruskan dah. Okey okay, bang. Thank you. Thank you. Pressure. Oh, kasih laluan. Kasih laluan. Oke.